Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al Arif Blora. Nah pemirsa, kali ini kita kembali blusukan desa, kita jalan-jalan virtual menyaksikan karnaval di wilayah Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi Kecamatan Bogorjo ini terletak di wilayah perbatasan ya antara Blora dengan Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, provinsinya Jawa Timur. Ini lokasi finishnya ini guys, di depan pasar Bogorjo. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih ya untuk pemirsa setia yang selalu menonton channel Sahabat Al Arif Blora. Kali ini kita ajak eksplor kawasan Kecamatan Bogorjo. Kita akan mencari nggon sing rada adem ya. Kita blusukno arah ngalor wae. Tak golek nggon sing tengah-tengah sing rada penak, sing iso nggo nonton penak. Lah blusuk dalan rene wae. Bismillahirrahmanirrahim, blusuk desa. Tak golek nggon sing penak. Iki rame banget lur. Tek aku mau rada telat soalnya aku mau ono acara dhisik ning nggone wilayah Tunjungan, lokasine rada adoh. Iki tak blusuk norene lho. Iki blusuk ning nggone Bogorjone. Engko tembuse dalan utama meneh, engko nyegat ning pertengahan dalan. Nah, iki blusuk rene. Iki mau infone sing anak-anak TK, SD, SMP, WS mangkat. Karek sing rada awan iki engko sing rombongan SMA dan umum sing rada gede-gede. Mesti seru banget ya. Iki rencanaku arep nonton ning kawasan cedake Masjid Kedongjangan. Golek nggon sing adem, sing enak. Jadi pemirsa engko iso nonton dengan nikmat. Nah, lur, iki aku posisi wis ning nggone ngarep Masjid Kedongjangan. Iki penontone yo akeh banget. Nah, iki padha ngiyup. Niki berarti tesih wonten rombongan mulai nggih mangke nggih. Tesih kathah nggih. Kula niki tekone telat niki wae. Sing umum dereng nggih. Iki infone sing umum urung lho, engko bar iki sing umum teko. Lah iki dinteni bareng-bareng wae. Kok kono kae. Iki sing dewasa isih padha persiapan lho. Rame banget, meriah banget iki. Tak mlaku ngecek ngalor lur ning gone titik stare. Monggo, Pak. Nah. Iki padha ngiyup. Ngenteni rombongan mlaku, iki padha ngiyup lho. Karena memang cuacanya panas sekali, cuacanya panas sekali. Ini rombongannya pada ngiyup. Nah, iki sedulur. Untuk jalan ini sementara mobil dialihkan ya. Dek, masih semangat. Ini rombongan mana ini? SMKNU. Semangat ya. Channelnya Sahabat Al Arif Blora. Ini sampai teko kene lho. Padha ngiyup rombongane. Jadi setare kuning kawasan lapangan Temurejo atau lapangan Telapak. Nah ini saya podo ngiyup. Mengko prosesi jalannya mengko yo tak video. Karena saya ngiyup. Ini kok ngiyup di jalan nih? Apa? Nggak kepanasan? Capek. Iya, kesan-kesannya karnaval ini? Seru. Seru, senang gitu ya. Senang. Meski panas tetap semangat ya. Senang. Meski panas tetap semangat, Lur. Iki mlaku meneh. Tuh. Iki. Semangat, Pak. Oh, rombongane akeh banget. Iki. Ya pokoknya emang kau pas melaku tak video no ya keseruannya pas melaku kau tak video no dewi. Ini secara garis besar ya wae lo.
kono kae stare kono kae. Seru. Keseruan kita ya iki. Tak sotengno kanggo bolo-bolo. Mengko nek mlaku tak soteng meneh. Iye Dek, masih semangat. Ini rombongan mana ini? Karang. Walah. Ngentosi nggih Bu nggih. Pokoke terus semangat, amit Bu. Podho ngenteni iki, podho ngiyup. Mbak, ini rombongan mana, Mbak? Mana? SMK Jatikusumo. Ini berapa yang ikut karnaval? Banyak? Banyak kostumnya ya ini. Ini masih menunggu gitu ya. Karena pesertanya sangat panjang sekali, nggih. Ini keren-keren SMK Jatikusumo. Ini karya anak bangsa ya. Ini dari Bu gurunya berarti. Gimana kesan-kesannya Bu dengan karnaval di sini nih? Mantap, Pak. Meriah gitu ya. Wis, nggih. Rame banget dong ini. Peserta meriah iki menunggu pemberangkatane. Walah iki cantik-cantik yang ngene iki. Wis, keren pokoknya. Nah, iki akeh banget pesertane. Podho persiapan. Iki rombongan pundi, Bu? SMP 2 Mbokorjo. Walah keren-keren ngeten nggih. Kostumnya keren-keren ini lho dari SMP 2 Mbokorjo. SMP 2 Mbokorjo berarti lokasinya yang di dekat hutan itu ya Bu ya? Iya, di dekat hutan. Walah iki meski lokasi sekolah di dekat hutan tapi kostumnya keren-keren sekali iki lho. Perjalanannya full kita sotengan khusus untuk pemirsa. Tetap simak terus episode selanjutnya.